Iya, sampainya berapa enggak tahu nih. 4.2. Selamat sore, bertemu lagi bersama kami Harry Lee. Ya, pada saat kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang cara pemasangan dari ban Pirelli untuk motor Yamaha R15 yang terbaru. Untuk pemasangan, ya jangan lupa Gan ya, menggunakan pedok ya. Pedoknya jangan yang murah ya Gan ya, nanti ambles. Minimal 1 juta harga pedoknya saudaraku ya. Nah, ini Harry Lee sendiri selaku pemasang ya. Pemasangan harus dilakukan dengan sangat cermat saudara-saudara ya. Ya, perlahan-lahan karena barang ini mengingat barang yang sangat riskan ya. Ini halus ya, putaran bannya halus kembali, tidak ada gangguan dalam pemutaran. Oke, kita berlanjut ke pemasangan roda ban yang depan ya. Alat digunakan menggunakan pedok yang khusus buat depan ya. Pedok depannya seperti itu. Pemasangan pedok harus dilakukan secara berhati-hati. Kan menentukan titik dari as ya. Kemudian diungkit perlahan-lahan. Pelepasan sudah dilakukan dengan sangat mudah dan cepat, hanya 2 detik. Ini saudara Harry Lee ya, sahabat-sahabat YouTube yang belum mengenal Harry Lee. Harry Lee sendiri memang seorang mekanik, jadi bukan orang biasa, jadi memang dia sendiri sebagai mekanik sendiri ya. Diolesi untuk apa bang? Pemasangan ban. Oh ya, untuk memudah pemasangan ban. Oke, pemasangan sudah selesai. Kemudian dilepas kembali. Pastikan untuk melakukan pengisian angin tekanan nitrogen menggunakan nitrogen murni. Ini nitrogen yang kita miliki adalah nitrogen murni N2 ya, yang berada di tabung.
bukan nitrogen yang di kompresor pada umumnya. Suara terdengar letakan itu menandakan bahwa posisi pelek dan ban sudah pas ya. Untuk tekanan yang diizinkan adalah sebesar berapa PSI, Mas? Depan 32, belakang 35. Oke. Untuk tekanan harus diperhatikan, jangan terlalu berlebih dan jangan terlalu kurang ya. Durasi yang digunakan dalam pemasangan kedua ban tidak lebih dari 30 menit. Dengan menggunakan alat bantu pedok depan mempermudahkan pemasangan ban ukuran besar pada motor tipe sport. Masukkan as terakhir. Yeah.